Doni, Doni. Hari ini kabarnya ada pemanggilan. Ada pemeriksaannya Bu BP di atas, Bu. Ya, betul, hari ini dari penyidik Polres Jakarta Selatan sudah meminta keterangan dari JN, ya JN. Jadi kasus yang dilaporkan adalah 170 atau juga 351, yaitu pengeroyokan dan penganiayaan. Itu. Nah itu yang masih didalami, ya masih didalami, tapi untuk JN sebagai saksi tadi diminta keterangan. Kronologinya benar-benar seperti apa? Jadi kalau itu kejadiannya itu pada malam hari, ya jam 2, kemudian di salah satu resto di Senopati, Polres Jakarta Selatan. Ya di wilayah Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya itu tanggal malam hari, ya malam hari. Ya, nanti kita tanggal jamnya nanti kita lihat kembali. Tadi saya lupa menanyakan. Tanggal 28 ini atau tanggal 27, Bu? Jam ini harinya? Subuh ini. Subuh. Jam 2:00. Subuh tadi berarti, Bu. Korbannya laki-laki, Bu. Berarti ya, ini. Betul, ya. Jadi kan untuk korbannya nanti kita dalami lagi, karena memang tadi saya bertanya, ya rekan-rekan semua, JN datang ke Polres Jakarta Selatan diminta keterangan saksi melihat dan mendengar di TKP itu. Saksi terlapor atau saksi apa? Masih saksi yang melihat dan mendengar yang atau mengetahui kejadian yang dilaporkan. Yang melaporkan sendiri siapa, Bu? Ini nanti kita dalami, ya semua. Ibu, berarti yang dia rame-rame mengeroyok atau dia sendiri yang? Tadi juga ikut mengeroyok, Bu. Iya, dia ikut. Untuk sementara ini masih didalami. Ya, mohon izin rekan-rekan, nanti kita update kembali setelah lengkap saya tanya ke atas ke penyidik. Namun demikian untuk hari ini, ya JN, ya tadi diminta keterangan sebagai saksi atas kasus yang dilaporkan pengeroyokan dan penganiayaan. Ada yang sendiri kondisi aja mabok nggak, Bu? Posisinya mabok. Nanti kita dalam, ya. Bu, apakah korbannya sama-sama dalam satu lingkup artis juga atau beda? Terus nanti kita dalam, ya, kita tanya kembali. Pemeriksaan berapa lama hari ini tadi? Tadi diperiksa lebih kurang 2 jam. Ya, dengan pertanyaan yang disiapkan 20 pertanyaan. Jam berapa Nicole datang, Bu? Tadi jam 1. Selesai jam berapa, Bu? Tadi baru selesai. Jadi berarti kurang lebih setengah 5 sore ini baru selesai. Tapi Nicole sendiri tidak ada luka atau dia tadi? Kalau kelihatan enggak ada. Kalau itu memang kalau saya lihat tadi enggak ada luka atau apa-apa. Oke, itu aja ya rekan-rekan, mohon izin nanti saya setelah update ya. Setelah saya lengkap untuk data update kembali. Mohon izin, ya. Tadi hanya saya tanya ada untuk pemeriksaan atau minta keterangan atas nama JN. Berarti hari ini update dulu, ya. Hari ini tadi ya. Nanti Ibu update lagi sore ini. Itu nanti kita cek kalau penyidiknya ini, ya. Oke. Okay. Sudah lengkap nanti saya Nikita Mirzani, Bu. Ya, mungkin untuk Nikita Mirzani sendiri.